Alhamdulillah sedulur ada yang cileng kabeh. Wis sampai tekan alas pinus, hutan pinus. Bersama Kang Wajlam. Gunung Tampomas. Sebentar lagi kita mencapai puncak. Sedilat mani ngarepaning puncak. Yo, sedulur, nanjak maning ning Gunung Tampomas. Oke. Aduh, pada gatel sedulur. Yo. Bye. Halo sedulur Raden Cileng, menuju anane wis pertengahan mencapai 3/4 dari Gunung Tampomas, ternyata nanggui ngamproki kepetuk karo wiwitan Dewan Daru sing usianya sampai ratusan tahun lebih, mencapai ya sekitar usia 500 tahunan tapi lebih tepatnya anane ning alas pinus ning sekitar puncak Gunung Tampomas. Oke sedulur, kita berlanjut. Bye, kita berlanjut. Halo sedulur, ada yang cileng ingin dibayanane sampai tekang puncak Pamaringinan. Iki Pamaringinan, Pak. Dengan katon beli, Pak. Oh, anapa mene-mene ku, Pak? Angkel baik, panik. Iya, iya, Pak. Nanjak maning, Pak. Ayo hati-hati, Pak. Perapatan pertigaan menuju arah mengpuncak arah menjalan mencurug sekitar kirang kilo maning ya, sejam maning, artinya sejam maning kita menuju puncak. Oke sedulur, kita terus telusuri sampai tekan puncak Gunung Tampomas. Oke, tarik sedulur, tanjak maning. Sedulur Raden Cileng ingin dibayar anane masih sehat, masih kuat arah puncak Tampomas. Oke, kita bareng-bareng berjalan lu gak mending sedulur Raden Cileng ingin dibayar anane. Perjalanan sing sangat menyebalkan, perjalanan sing sangat nyengitaken, perjalanan sing nyebelaken. Ampun, aduh, wis ora berdaya. Baru ning pos loro, baru ning pos loro, tepate ning puncak blok Pasir Seleh pos 2. Ampun sedulur, tapi mudah-mudahan tetap semangat, doakan moga-moga kuat.
sampai tekang puncak Gunung Thomas. Mudah-mudahan, aduh, diparing sehat kabeh. Doa kena sampai tekang dhuwur. Puncak Gunung Thomas. Masih 3 jam maning. 3 jam maning perjalanannya ampun. Ndak sih mesti ngrengab. Aduh, tiang pun eklok. Aduh. Kanggut dongengan ini anak putu. Mudah-mudahan hari sedulur kita mendek. Sedulur kita mendek kan ayak. Lah kata-katakannya. Tak suka. Lah ilah ilah Allah. Sinang sinang dibahas sinang. Ki nun. Kileleng. Eh ajak kileleng. Apa kalah? Wajulah. Oh, wajulah. Tidak suka duduk. Iya. Lakinya susi. Iya. Bocawan antara. Iya. Loh. Keluar. Cuma-cuma gak? Gas kan? Ada teh masih kelingan. Aduh. Ini udah kami nih, Pak. Ada takut mono-mono. Kau di geger maning. Kenal karena Udin. Udin siapa? Parangan. Oh, ya baru papi. Oh, papi. Papi. Masih belum zaman ini. Ya wis mari kita. Endi, Pak? Lagi bakar iwak asin. Aduh, aduh lah. Ya wis, hati-hati. Awas. Awas nabrak. Aduh. Bocah kalari sate wadone kena. Ana bu, enggak iya kok sampah paling sih lagi. Aduh, ganggu kowe. Aja ditutupi, Pak. Nah, hormat. Semangat. Pian. Minangka germos laur. Tak kepri wek ini. Lah iya do bocah. Kita kepri wek. Masih nom wis kajang kono pinang bali si kawit tenang. Cepalen babi tok. Bapaknya kena mopo kayang kenen. Ayo, tenang semangat ayo nanjak main telung jam maning. Mau bagus. Ayo, ayo lanjut maning nang. Pacul goang, ayo. Jangan lupa, langkah jenat. Alhamdulillah sedulur. Batur, alhamdulillah sedulur. Badan cuneng, ingin membi anane. Terus lewati pos 2. Kira-kira telung jam maning nanjak sampai puncak. Sekian di tengah-tengah sepertiga dari Gunung Thomas. Alhamdulillah masih sehat, masih kuat. Berlanjut sampai nanjak. Suara penghuni sing ana ning Gunung Thomas. Mudah-mudahan selamat sedulur. Nang puncak. Tetap semangat. Oke. Okay. Sampai Haur Cucuk. Sampai pos Haur Cucuk. Tiga, kita nanjak maning. Oke. Ngesor. Oh, jurangnya tinggalin. Oke. Masih kuat. Iya, Bu. Mantap, Bu. Waduh. Terjal. 90% derajat.
85 derajat. Ampun. Matramat. Ekstrim. Dulu ada jalan yang dibayar nenek. Oh, siap Kak Mantri. Ian pos 3. Pos 3 Batu Kukus. Batu Kukus Gunung Tampomas. Wow. Terjal. Ampun. Tenang. Sampai Satian pula Raden Suleng masih alhamdulillah paling kuat. Mudah-mudahan sampai tekan puncak kanggo konten sampean sing guru-guru perjalanane Gunung Tampomas menyusuri Ramat Makom Prabu Siliwangi. Masih akeh sekitar 5 maning ngkoning dhuwur bakal diterangaken mingkula ambekane aduh megamesah. Aduh ampun, warna-warna ambekane ana sing mambu pentaki, ana sing mambu piksa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, silahku nang, kenapa bener-bener maningku. Pemirsa, ketemu maning, karo sedulur Raden Suleng. Iya, bener tiwa-tiwa genit. Oke, jangan lupa subscribe terus di Raden Suleng tua-tua genit. Suara kanan kiri oke. Ya Allah, moga-moga paring selamat. Amin. Moga-moga paringi waras sampai tekan tujuan puncak Gunung Tampomas. Oh, masih Gunung Tampomas li kanggo dolanan. Senok sayang pengen lepakan lalu barengan saben dinane iring-iringan. Aduh, nembang bari laku sedulur. Ya ampun, gampang nembangnya. Lanjut maning sedulur. Kita masih menyusuri. Aduh, kesandung-sandung. Terus. Wow, ampun. Keringetnya gede cilik kemau bros. Aduh, masih ning alas. Bus kenapa? Gunung Tampomas. Wow. Kuping wis kerasa budek sebelah karena suasananya kuatis banget. Efek gravitasi. Efek gravitasi jare wong pinter rek. Oh. Yen manjingi alas Belantara jadi alas Tampomas. Oke. Kita susur sejarah, kita mengenal alam sambil nyanyi. Oh, teman. Dure gunung tetanjaki ombak segara kakang seberangi.
sayang ya kakang, cinta ya kakang, beli tanggo dolanan. Wow, siapa tuh? Sambung. Tering, gak warna, tiba-tiba, tering. Karbit ya. Kebagian nanti karbit. Tapi seger yakin orang Yun. So, lambungnya waras, tenaganya nambah. Nambah apa? Wajah-wajah lelah sudah terasa. Ya mas, aman. Tempat. Oh, panjang siang. Panjang siang. Ini mas. Kebatasan. Kebatasan. Oh, panjang siang. Ini dia. Ini tanjung ini. Anunya, ayo. Cepat. Ayo, panjang.
Koper. Gimana Pak? Mana main mundur kan? Ngarep sampai sempoyongan sedulur. Karena saking terjale nanjak kayak saking nangan dege. Ekstrem banget. Curang banget sedulur. Oh. 85 derajat untuk menuju menuju ning puncak Gunung Tampo Mas. Anggo mencapai puncak Gunung Tampo Mas. Sedulur. Gue sampai tekan. Sayang Taraje. Ini wis mendekati, wis parek karo puncak Gunung Tampo Mas. Amprok para pendaki selesai Subang. Sedulur, ada yang curang dengan di bayangannya. Alhamdulillah perjalanan ini tekan puncak Gunung Tampo Mas. Oke, nunggu tekan kawah. Seperempat jam kita sampai puncak insyaallah. Mudah-mudahan diparingi kuat sampai tekan kawah. Terus jelajah sampai tekan puncak sendiri. Ayo bareng-bareng. Melewati kawah Gunung Tampo Mas. Duduk ala sandiwara sedulur. Bener-bener alas Gunung Tampo Mas. Terus iya banyak ih.
wis sampai tangan puncak. Pas. Pas. Angkat terus, terus, terus. Tekan puncak Gunung Tampo, Mas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar. Sahabat, Allah Akbar. Gambar, Tri. Setelah gambar. Alhamdulillah sampai tekan puncak Tampo Mas seluruh Raden Cireng. 1, 2 Mas Mendi. 2, 2 saya sama Om Pandu sekarang lagi anak ning puncak Gunung Tampo Mas sing dhuwure 1684 meter ning dhuwur banyu laut. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sudah sampai di puncak. Bertatih-tatih dari bawah, biasanya perjalanan hanya 4 jam tapi sekarang lebih sedikit, 4 jam semenit. Alhamdulillah kita udah sampai di sini. Apalagi luar biasanya kita itu bawa manula dan pemula. Siapa manulanya? Manulanya? Saya. Oh, iya, kameramen kok. Nah, inilah ketinggian dari puncak Gunung Tampo Mas. 1684 mdpl. Alhamdulillah sedulur sampai puncak Gunung Tampo Mas. Kabut semakin tebal. Rasa mantep. Rasa apis. Atise wis kerasa pin tinggal arep nuju suasana bengi. Suasana bengi entah